Karena si dokonya ini lagi pose jurus Rozan Hyaku Ryuhya. Ryuha, kan? Sorry. Woi, pintu woi! Hai guys, balik lagi di channel YouTube Sampurna Hobi, channel hilaf sejagat raya. Sama aku Eka Widya, kali ini aku mau unboxing salah satu karakter dari anime Senseiya. Aduh guys, ini Senseiya terus ya guys. Nah yang ini adalah Gold Sand Libra Dohko. Dari packagingnya sih namanya aja udah gold ya guys, pastinya udah gold banget nih. Terus di sini juga ada simbol dari zodiak Libranya. Yaudah guys, aku udah penasaran banget nih. Langsung aja yuk kita unboxing. Nah guys, ini base dari si dohkonya itu. Ini lumayan agak gede ya guys. Nah karena si dohkonya ini lagi pose jurus Rozan Hyaku Ryuhya. Ryuha, kan? Sorry. Nah karena ini dia lagi pose jurus Rozan Hyaku Ryuhya, jadi ada efek-efek asap dan ya bebatuan-bebatuan gitulah guys. Oke guys, tapi kayaknya part-partnya agak banyak gitu guys, karena dia ada beberapa layar. Kira-kira akan sebagus apa ya si Dohko ini? Langsung aja kita pasang. Nah guys, ini udah aku keluarin part-partnya karena emang banyak banget. Terus apalagi naganya ya guys, naganya ada 8 naga. Langsung aja yuk kita pasang. Ini ada di tengah. Terus ini di depan. Oh guys, ini ada huruf-huruf sama nomor-nomornya. Jadi biar kalian gak bingung masang ini di mana. Karena emang banyak banget guys naganya. Selanjutnya ini di masih dengan naga, karena naganya banyak banget. Selanjutnya naga keberapa nih? Banyak sekali. Terus ini di dan yang ini naga terakhir, akhirnya selesai juga ya naga. Nah ini badan-badan naganya udah aku pasang, sekarang kita tinggal pasang kepalanya. Kalau kepalanya kayaknya sama semua ya guys. Kita pasang yang paling depan dulu. Dan ini kepala naga terakhir. Masih sibuk dengan naga ternyata. Naganya banyak banget loh guys. Nah tinggal kaki-kaki si naganya ini nih. Langsung aja kita pasang. Nah guys, jadi ini udah selesai masang naganya. Tadi tuh guys bener-bener susah banget buat masang si naga-naganya ini. Apalagi kumis-kumisnya yang kecil-kecilnya itu harus bener-bener hati-hati banget. Yang mau lihat detail-detail masangnya, kalian bisa cek di TikTok kita. Selanjutnya aku mau pasang si badannya ini. Langsung aja kita pasang, dia ada di depan sini guys. Nah akhirnya kepasang juga, terus kepalanya. Oh, dia ada dua opsi, yang pertama yang biasa si dohkonya dan yang satu lagi yang pakai
armor kepala si Ryunya. Aku mau pakai yang pakai armor kepalanya dulu. Ini agak hati-hati ya guys masangnya, rambutnya soalnya ngeri-ngeri patah. Udah selesai. Nah yang terakhir tinggal pasang efek-efek dari si asapnya ini. Langsung aja kita pasang. Nah guys, akhirnya jadi si Libra ini setelah sekian lama ada drama-dramaan masangnya. Ini dari Firegood Studio dan ini skalanya 1/6. Harganya cuma 8 jutaan aja guys, murah banget kan? Untuk pemasangannya sedikit agak rumit ya guys, karena banyak banget part-partnya dan aku agak kesulitan sama si kumisnya ini karena emang bener-bener kecil dan gampang patah. Tapi aku suka banget detail-detailnya. Oh iya guys, ini juga bisa nyala loh. Guys, jadi kelihatan lebih wah gitu ya, lebih nyata efek-efek si naga-naganya ini. Untuk harga 8 juta ini udah puas banget sih, sekeren ini dan aku suka banget. Pokoknya kalian harus jawab, harus punya nih naga-naga kayak gini nih untuk di kamar, di ruang tamu. Tapi sih kayaknya lebih keren kalau ditaruh di kamar ya guys, karena bisa nyala gitu. Paling aku suka naga-naganya, tapi yang paling rumit juga naga-naganya loh guys. Bahannya ini dari resin polystone, jadi agak harus hati-hati gitu masangnya guys. Ada beberapa yang pakai magnet dan ada juga yang pakai lem. Dan ini dia lagi pose jurus Rozan Hyakuryuha. Tuh guys, keren banget kan guys. Tapi ini juga ada opsi kepalanya. Guys, ada opsi kepalanya. Jadi kalian bisa pilih mau yang biasa atau yang pakai ini. Ini kita taruh depan aja ya, guys. Gimana menurut kalian? Worth it? Menurut aku sih worth it. Kalian harus punya nih. Nah, guys, sampai di sini aja ya aku review si Gold Sand Libra-nya. Next kita mau unboxing apa lagi? Kalian boleh komen ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube Sampurna Hobi dan follow Instagram kita @sampurna_hobi. Aku Eka Widya, sampai ketemu di video unboxing selanjutnya. Dadah!